taban pijerado sa nangapo. Kajat lubot mating bukon munyo. Tayong sangon asa sa piporo. Nakit nakit ang gado. Baik, untuk segmen Karpet Merah, kumpulan terkenal dari Indonesia, Ungu, bakal menghiburkan warga Sarawak di Padang Merdeka pada 22 Julai ini. Genap 26 tahun bertapak dalam industri muzik, Ungu yang terkenal dengan lagu hits seperti Cinta Dalam Hati, Tercipta Untukku dan Kekasih Gelapku akan bersama artis jemputan lain membuat persembahan menerusi konsert rakyat sempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Konsep perdana itu akan diadakan dalam 3 segmen melibatkan barisan artis tempatan antaranya Masterpiece Band, Bob Yunus serta Ramles Walter. Sementara segmen kedua menampilkan artis-artis seperti Joe Frizzo, Dato' Awi, Dola dan Flo Etiet, manakala kumpulan Ungu dari Indonesia bagi kemuncak konsert perdana. Konsert rakyat ini akan mempamerkan ramai penyanyi-penyanyi daripada Malaysia, daripada Sarawak, daripada Semenanjung, daripada Indonesia pun ada juga. Jadi persembahannya saya percaya akan cukup menarik sekali karena yang melibatkan kugiran-kugiran ataupun penyanyi-penyanyi yang boleh tahan hebat untuk kita persediakan untuk rakyat Sarawak. Selain itu, antara acara utama sempena sambutan kemerdekaan ini ialah konvoi kembara Sarawak Merdeka yang membabitkan jelajah dari utara ke selatan Sarawak. Antara lain, persembahan-persembahan menarik yang akan berlangsung nanti termasuk acara perarakan kapal berhias yang bakal disertai 22 kapal berhias pada 29 Julai 2023 di Tebingan Kuching.